Oke, terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini kita membahas secara khusus tentang identifikasi senyawa steroid dan triterpenoid. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa steroid itu merupakan triterpen yang kerangka dasarnya sistem cincin siklopentana perhidrofenantren. Nah, triterpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isopren dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik yaitu squalene. Nah, bagaimana mengidentifikasi senyawa steroid dan triterpenoid dari serbuk simplicia? Caranya, yang pertama itu kita timbang kurang lebih 2 gram serbuk simplicia dimaserasi dengan kurang lebih 20 ml eter ya selama 2 jam. Ya. Kenapa kita menggunakan eter? Karena perlu kita ketahui bahwa eter itu merupakan pelarut nonpolar dan senyawa steroid dan triterpenoid ini adalah senyawa nonpolar. Nah, sehingga dengan demikian ketika digunakan pelarut yang sesuai itu nonpolar, maka setelah dimaserasi senyawa steroid dan triterpenoid ini akan tercampur atau akan ditarik oleh eter yang juga sifatnya adalah nonpolar. Nah, hasilnya setelah 2 jam itu kita saring dan filtratnya diuapkan hingga diperoleh residu. Jadi kita perlu menyaringnya untuk memisahkan serbuk simplicia yang kasar dengan filtratnya sehingga kita memperoleh filtratnya. Jadi filtrat yang didapat tadi diuapkan hingga diperoleh residu. Seperti kita ketahui bahwa eter ini merupakan senyawa yang mudah menguap dan tentunya kita menguapkannya di dalam lemari asam. Nah, ke dalam residu yang tadi yang setelah diuapkan itu ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Bila terbentuk warna hijau atau merah menunjukkan adanya senyawa golongan steroid dan triterpenoid. Bila hasil dari itu tadi menunjukkan warna hijau atau warna merah, pokoknya salah satunya, berarti kita dapat memastikan bahwa dalam serbuk simplicia tersebut mengandung steroid dan triterpenoid. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.